3, 2, 1. Oke, bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Carbon Project H2 modifikasi abal-abal. Semoga bosku sehat selalu, sukses selalu. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak yang sudah like, comment, subscribe, and share. Nah, itu apa yang penting. Nah, semoga yang sudah subscribe selalu diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan, serta lancar main karbonnya. Nah, ini kita mau buat video lagi, bosku. Sedikit, pendek gitu ya. Lanjutan video kemarin. Kalau yang kemarin sudah 5 lapis, kita apa naik resin 5 lapis. Nah, terus kita amplas. Nah, ini yang udah diamplas. Tapi jangan dipaksakan buat diratakan seperti ini. Gitu. Jadi, kalau yang masih kelihatan apa bolong seperti ini, itu jangan diamplas, jangan dihabisin gitu. Jangan dihabisin. Jadi nanti apa namanya seratnya kena gitu. Nah, seperti ini aja ngamplasnya, ngamplas sekedar ngamplas biasa aja, ngamplas apa ngeratain sedikit gitu buat buang apa gelombang-gelombang gitu, bosku. Ini kemarin saya amplas pakai grip 80. Ini masih kelihatan ya tuh. Nah, ini masih banyak tuh. Nah, ini perlu naik lagi 3 kali gitu. Kalau yang ini hanya sekali-sekali gitu. Nah, untuk kuas juga jangan lupa kalau direndam. Ini kalau nggak direndam aja tuh hasilnya begini, beku, udah nggak bisa dipakai. Nah, ini yang sudah kita rendam. Aman tuh. Ini saya menggunakan thinner view. Jadi nggak apa-apa, mahal sedikit tapi bisa jangka lama gitu dipakainya gitu, bosku. Nah, ini sebelum dipakai ya kita bersihkan dulu. Nah, sudah dibersihkan, baru kita buat resin lagi gitu, bosku. Yang penting siapin thinner. Ini seperti biasa saya pakai resin polyester, resin andalan. Ini saya pakai setengah gelas aja ya. Setengah gelas. Jangan lupa siapin stick. Nah, terus resin polyester ini senyawa dengan resin katalis, apa katalisnya gitu loh. Jadi dia kalau ini nggak dipakein, ini nggak bisa tetap begini gitu. Nah, ini harus dipakein katalis, beda dengan resin epoksi. Epoksi itu senyawa dengan hardener gitu, bosku. Nah, ini untuk perbandingannya, saya harusnya kan kalau yang saya tahu ini, kalau untuk satu gelas aqua ini 10 gram misalkan, itu bisa katalisnya 1 gram gitu. Tapi karena saya pakai obat tetes, jadi saya pakainya 25 gitu, bosku. Karena main katalis ini agak-agak susah gitu, apa namanya, kebanyakan cepat beku, kedikitan kagak kering gitu, bosku. Jadi kita harus ya pandai-pandai, kita berhitung, kita campur, kita eksperimen dulu sebelum buat. Memang kalau main katalis ini apa polyester ini agak-agak susah, tapi kalau udah ketemu kuncinya gampang gitu, bosku. Makanya saya akalin pakai obat tetes yang botol tetes gitu. Jadi udah ketemu seperti ini 25 atau 30 bisa gitu, tergantung kecepatan juga. Nah, sekarang kita coba di 25. 25 tetes. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, ini sampai 25.
Nah, kalau sudah 25, langsung aja kita aduk. Nah, ini kita aduk sampai berubah warnanya. Ngaduknya pelan-pelan aja, bosku. Yang penting dia nggak ada bubble udara, gelembung udara. Nah, seperti ini pelan-pelan sampai warnanya berubah ke krim-kriman atau ke kuning-kuningan atau ke coklat-coklatan. Nah, itu pasti nanti berubah dia dari warna pink itu. Nah, ini sudah mulai berubah ya. Nah, ini pelan-pelan aja ngaduknya tuh, mengurangi risiko bubble biar nanti bubble-nya nggak ada yang terperangkap. Walaupun ada juga paling dikit gitu, bosku. Nah, ini kondisi sudah berubah warnanya. Nah, ini kalau sudah berubah ini, nah, bisa kita pakai. Nah, ya tuh. Jadi apa, gelembung udaranya dikit ya tuh. Nah, bisa dilihat ya. Tuh. Tuh ya. Nah, ini langsung aja kita apa? Kita kuas, kita cor lagi ke yang kemarin, apa namanya? Yang kemarin sudah kita amplas. Ini langsung aja. Nah, seperti ini, bosku. Nah, ini usahain sampai rata ya, semua kenain dalam-dalamnya, karena ini dalam sama itu apa, depan kena. Penting sebelum diresin dibersihkan dulu, itu mau dilap pakai thinner, pakai kuas, dibersihkan dulu boleh gitu, bosku. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, lakukan lagi terus sampai resinnya cukup. Jangan lupa bagian depan juga semua harus kita kenain. Nah, hati-hati juga ada ini nih, kuas jatuh. Nah, itu bahaya juga, nanti timbulnya jelek kayak retak dia, kayak baret. Nah, ini kalau sudah rata begini udah kita diemin aja, bosku, sampai 3 kali boleh. Nah, ya udah seperti ini ya tuh. Udah kena dia. Nah, terus kita lanjut yang ini. Karena di bagian pinggir sini masih ada yang belum kena, makanya ditiban lagi, sekali lagi. Nah, ini kalau udah rata begini nanti ngamplasnya pun enak, bosku. Nggak gerudukan lagi. Ini bisa naik 400, bisa kalau emang medianya sekali.
Terus untuk yang tengah, nah ini pinggir-pinggirnya yang perlu diperhatikan. Nah, seperti ini bosku. Ya intinya sih semuanya aja dikenain kalau emang hasilnya mau rapi gitu. Karena nanti kan diamplas lagi. Ini juga bikin resinnya kebanyakan, terlalu kebanyakan, jadi dia udah mulai beku. Nah ini udah nggak bisa dipakai ini kebanyakan karena kelamaan tadi main di sininya. Nah, ini udah mulai ager tuh. Nah, lebih baik nggak usah dipakai gitu bosku, buang aja. Nah, nanti jadi kita bikinnya tuh harus apa sedikit-sedikit gitu, nggak usah banyak-banyak. Nah kalau sudah seperti ini kuasnya dibersihkan lagi, direndam. Nah, kita koyak-koyak sedikit-sedikit. Nah, kita bersihkan. Nah, ini kalau udah kondisinya kuasnya seperti ini, jadi apa namanya kita diemin aja, nunggu 10 menit baru kita lapis lagi gitu. Karena yang ini udah nggak bisa dipakai ini. Harusnya kalau main polyester ini kita agak cepet gitu bosku, jangan lama. Tadi saya lama di sini nih, akhirnya sampai sini dia udah keburu beku duluan tuh, udah mengeras, udah jadi ager. Nah, udah jadi ager gitu bosku. Nah, ini jangan dipakai lagi, udah nggak bisa. Oke bosku, mungkin videonya sampai sini dulu. Nanti karena waktu 10 menit juga lumayan, nanti kita mau tambah lagi ini, selapis-lapis lagi. Kalau yang ini nanti 3 kali, mungkin nanti video finishing polesnya kita upload lagi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibantu subscribe-nya, like, komennya bosku, and share. Nanti finishing polesnya aja nanti kita upload lagi gitu bosku. Nanti ditunggu aja hasilnya gitu bosku. Oke, salam karbon Kevlar bosku. Mantap.